Ibuku nggak sayang sama aku. Kenapa dia larang aku makan? Hah? Bah, kejam kali ibu kau itu nggak dikasihnya kau makan. Hah? Kok aku jadi ikut sedih juga nengok kau ini, karena kau nggak dikasih makan sama ibumu. Makan paku berkarat. Bah, pantas saja lah ibumu tak ngasih kau makan. Yang kau makan itu paku berkarat. Ada-ada aja lah anak ini makananmu itu. Ah. Aduh, buset, serempet. Makan pohon durian kok bangga? Huh? Makan pohon durian kok bangga? Mas, semana lama kau gak marah sama kau, Markona. Orang makanan kau yang aneh-aneh. Kemarin kau makan paku berkarat. Sekarang kau mau makan pohon durian. Orang durian yang dimakan kau pohonnya. Besok-besok, jangan-jangan kau mau makan kapal selam lagi. Ah, si Markona ini. Ya iyalah, bangga. Eh, kan gue cantik. Aduh, buset, repetetet. Hei, Rapunzel, kau ini kalau ngomong sudah asal ya. Apa hubungannya kecantikan kau dengan kau makan pohon durian? Kalau mau bilang kau cantik, ya bilang aja cantik. Nggak usah kau pakai makan pohon durian segala. Aduh, Markona ini. Dasar kau. Lama-lama naik asam uratku kau bikin lah. Betul. Ih, jijik kali aku. Eh, coba kalian deh perhatikan gue terlebih dahulu. Gue mirip Rapunzel kan? Bukan Rapunzel, Markona. Rapunzel, namanya Rapunzel, bukan Rapunzel. Rapunzel itu bapaknya si Rapunzel. Aduh, kau ini bikin pening kepala aku aja kau ini lama-lama. Aduh, Markona. Ya udahlah. Aduh, buset, serepet. Kalian itu kenapa sih? Selalu edit kayak ada setan, pelana, pocong. Sekali-sekali dong editin gue sama cowok ganteng gitu. Cocok buat Dila cantik ini. Oke. Ini ada cowok ganteng dari Korea. Kayaknya cocok sama kau ini. Pas sama kau ya. Ini. Gue editkan buat kau. Musik. Buset, serepet. Di sosmed aja cantik. Huh? Oh iya, cantik sekali kau Markona. Betul. Kalau orang bilang kau gak cantik, berarti matanya katarak itu Markona. Iya, ya kan? Betul gak? Apalagi kalau gue jadi bidadari. Aduh, Markona, udah aku bilang sama kau tadi, jangan kau lanjutkan. Aduh, kalau kayak gini gimana urusannya ini? Aduh, Markona, bidadari pula lah kau bilang tadi. Cukup, dan sudah aku bilang sama kau tadi, cukup aku aja yang katarak, Markona. Kamu mau kurus? Yakin kau ini bisa kurus? Bisa kempes, yakin? Gimana caranya? Masuk ke dapur. Huh? Dalam ada botol namanya bisa menghilangkan lemak membandel. Tuh kan, betul ku bilang. Pasti buat jawabannya ini yang aneh-aneh nih. Kok kirain ini loh? Piring. Kok kirain ini panci? Yang punya lemak yang bisa dihilangkan. Ini perut, Markona, perut. Lemak perut, bukan lemak di panci atau di piring. Aduh, kuserepet juga lah kau nanti.